Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, Sesi Rizky. Selamat pagi teman-teman. Saya baru bangun, sekarang jam 7 pagi. Ini saya mau sarapan di luar. Sarapan di hotel ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi teman-teman. Sekarang sudah jam 7. Saya takutnya nanti ketiduran, jadi saya langsung saja siap-siap mau pergi sarapan. Hari ini Kak Alfia mau datang ke hotel teman-teman, mau jalan-jalan sebelum saya pulang ke Sulawesi. Sekalian juga bawa bajuku yang kemarin saya titip ke Kalvia. Nah teman-teman, bagaimana kegiatanku hari ini di Jakarta? Tetap ikuti ya videonya sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Nah, ini tempat tidur orang galau tadi malam, nangis-nangis teman-teman. Terus di situ barangku saya simpan. Ayo kita langsung keluar saja. Kalau keluar jangan lupa bawa kartunya, takutnya nanti ketinggalan. Ini hotelnya lorong-lorong begitu. Kalau tidak ada tanda ini, saya nggak tahu jalan keluarnya. Kita sarapannya di lantai 2. Kita lihat-lihat dulu makan apa. Sini saya lihat ada ayam. Nah ini makananku, sarapanku pagi ini ada jus, air putih, buah, terus ini ayam, kacang panjang, tempe tahu, dan ikan saus. Mari makan. Ini saya sarapannya sedikit saja, tidak banyak. Sekarang gak makan, enak sekali nih.
sekarang saya lanjut makan buah. Manis banget. Ini melon, tadi semangka, semangka kuning dan merah, ini melon. Halo? Sudah? Oh ya, tunggu. Tunggu. Oke. Coba dulu ini kibatnya. Teman-teman, sekarang saya mau ke bawah, ke lobi, karena Alvia sudah sampai di bawah. Saya mau jemput, soalnya tamu tidak bisa masuk ke atas, ke dalam, kalau tidak dijemput, karena pakai kartu, teman-teman. Pakai kartu kunci masuk ke kamar, pakai kartu kamar. Yuk, sekarang turun dulu. Alvia sudah di bawah. Mana nih liftnya, Bu? Alvia, aku juga lagi buat vlog. Oh, iya. Ih, saya nggak punya oleh-oleh untuk Alvia. Nggak apa-apa. Nggak ada oleh-oleh. Nggak apa-apa. Saya bilang ke Alvia, nggak ada oleh-oleh. Mana sih? Lama banget ini. Masih jauh. Dingin. Luas. Dua, tujuh, lapar. Kita ikut-ikut ini. Berat ya, Kak, tasnya. 2, 4. Dua. Oh, di sini. Banyak banget lorong. Nah. Nah, aku tuh enak galau ini. Sepatu mau buka sepatu, ini ada sendalnya tuh. Nih tasnya. Kakak kepanjangan gak ini? Kok talinya dua ya? Oh, ini kalung. Ah! Ini kalung. Ini kalung Kak Alvia, coba pake. Preman. Bongkar-bongkar. Oh, ini tali pendek. Kok Alvia mau pakai tali pendek bisa. Terus ini yang panjang. Oh, tiga loh ini. Tiga anunya, pegangannya. Ini kain. Oh, iya kan? Tiga. Bukan kalung ini. Makasih loh, Kak, ngerepotin aku. Tapi aku suka yang begini, Kak Alvia. Tapi Kak Alvia saya lihat suka pakai tali panjang, kan? Kak Alvia suka yang di ini-iniin, kan? Suka enggak dengan warnanya? Kalau Kalvia mau pakai baju apa saja cocok deh kayaknya. Enggak ada. Masa mau kebawa ke bandara dulu bajunya? Tapi lebih bagus yang pendek. Kalau yang pendek estetik. Makasih banyak. Sama-sama. Kalau bisa Kak, aku beli banyak barang di sana.
Cuman tahu. Di video saya gendut. Enggak, perasaan aku enggak deh. Tapi kenapa mereka bilang gendut? Tapi kalau sekarang gendut enggak, Kak? Pulang dari Cina gendut enggak? Enggak. Seriusan, aku enggak peres ini, Kak. Seriusan. Oleh-oleh. Atau sama aja dengan yang kemarin? Sama, cuman titiknya agak tirus. Sekarang? Mm-mm. Berarti udah kurus? Iya. Aku gak gemuk. Berarti saya sudah kurus kali ya. Teman-teman, ini tas yang saya titip sama Kalvia. Kalvia bawakan, sudah dicuci juga. Nah, ini rencananya nanti saya mau bongkar dan baju di sini. Ini koper saya mau atur ulang packingnya karena kemarin dari Cina itu 23 kilo, sedangkan dari Jakarta ke Morowali 25 kilo. Jadi saya usahakan di koper yang agak berat. Terus ini saya usahakan satu tas saja saya bawa nanti, biar gampang. Jadi baju ini dan ini nanti saya satukan, teman-teman. Saya mau atur ulang biar pas dan cukup. Teman-teman, ini saya mau buka barang bawaanku. Kemarin saya sempat belikan oleh-oleh untuk Kalvia dan Kak Dinda tas. Nah, ini saya mau bongkar karena di sini ada jajanan juga, kirim-kirim sedikit-sedikit ya, kita bagi-bagi biar sama-sama rasa. Nah, Kak Alvia sudah saya kasih tasnya, tapi jajannya belum. Sini ada tasnya Kak Dinda. Saya mau kirim lewat Gojek saja, soalnya kami berdua nggak bisa ketemu karena Kak Angga lagi kurang sehat. Jadi barangnya saya kirim saja. Saya mencari-cari sesuatu ini. Kau harus kuat. Kata dulu, tau gak? Aku dingin. Dingin? Udah aku matiin. Nah, ini tasnya saya mau kirim di Gojek saja. Saya gak bisa beli banyak-banyak, soalnya kemarin tuh takut-takut. Alhamdulillah, yang penting sudah sampai sekarang. Nah, lihat apa ini? Sambil Kalvia ketawa, teman-teman. Lihat saya bawa samyang. Ini kemarin saya beli, tapi gak habis, jadi saya bawa. Soalnya kakak aku gak bisa makan, lagi hamil. Kalau sini aku tidak bisa makan pedas, jadi saya bawa. Ini banyak aksesoris untuk dibagi-bagi nanti di sana, teman-teman. Misalnya ikan yang bagus ya. Sudah. Ini untuk Kalvia. Kalvia suka samyang? Mau? Aku kasih ya. Samyang dari Cina. Ini samyang dari Korea. Di sini murah loh, Kak. Di Cina murah loh. Ini 5 bungkus 31 yuan. Kalau di Cina 31 yuan 5 bungkus sekitar 60.000. Murah kan? Makanya kemarin beli. Iya, nanti ini mau di packing lagi. Ini untuk orang tua, untuk mami, kiriman kakakku, dan untuk mamaku. Wow, harumnya. Harum. Kalvia cuci.
Kasih ke Alvia. Sebentar saya perbaiki. Gak tahu itu bersih atau enggak. Sudah harum berarti bersih. Sudah harum. Oke, sudah. Oke. Sebentar saya packing, teman-teman. Nah, ini saya mau siapkan dulu untuk saya kirim. Teman-teman, oleh-oleh untuk Kak Dinda sudah saya kirim di Gojek tadi. Dan alhamdulillah Kak Dinda juga suka dengan oleh-olehnya. Kak Alvia juga suka. Saya cuma bisa belikan tas untuk Kak Dinda dan Kak Alvia. Semoga Kak Dinda dan Kak Alvia suka ya. Benar-benar suka dengan oleh-olehnya. Tadi juga ada jajan-jajan sedikit saya kirim untuk Kak Dinda. Dan Kak Alvia juga saya kasih. Dan Kak Dinda juga ternyata suka dengan jajanannya. Saya senang sekali. Nah, jadi sepertinya untuk vlog ini sampai sini ya teman-teman. Kita lanjut nanti lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Terima kasih juga atas support dan doanya. Tetap tunggu terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.